identitas. Oke, Angkers, malam ini Semarangker menjelajah di sebuah bangunan rumah kosong yang sering muncul penampakan. Mitosnya adalah, ya kita gak boleh masuk mitosnya, karena di dalam ada pesugihan pocong hijau. Malam ini kami masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sini hutan. Oh, belakangnya langsung hutan ya? Kamu dilihat orang mandi gak? Gak ada ya. Master, tadi ini kan udah lewat, ya kan? Di sini nggak ada apa-apa, kayak ada yang jawil di belakangku. Tadi kayak di leherku dijawil. Oh, kotor semua. Oke, kita tutup lagi ya. Tuh juga nih. Aduh. Barusan pintu belakang buka sendiri. Coba aku set dari atas ya. Okay. Ada apa, Pak? Nah, itu apa sih? Mual. Angkers, mitosnya memang tempat ini sering terjadi fenomena di luar nalar logika, sering muncul penampakan-penampakan. Dan saya merasa mual, pengen muntah, cuman karena tempatnya lembab ya, dan banyak apa sih, kayak rumah Spiderman laba-laba gitu. Oke, Stefan. Mas, saya tanya, ini nih saklar tahun kapan ya? Enggak tahu, ini lama banget nih. Itu 90 lebih ya? Pasti kita ketemu ini pasti kok. Oh iya, sarang. Ntar aku zoom. Oke. Ini sarang laba-laba. Sarang apa? Ini salah satu pertanda kalau ini udah benar-benar lama ya. Ini dari tahun 80. Kan 70 udah ada ya? 70-an mungkin. Oke. Okay. 70-an mungkin sudah ada sih. Oh, ini tahun 70-an. Jadi bagi yang tahu saklar ini, pernah tahu saklar ini berarti apa namanya? Aduh, ini coba kita explore bentar. Oh, ini. Oh, keren nih.
Ini apa ini? Terus ini lemari-lemari. Apa itu? Bisa. Kenapa hijau semua ya warnanya, Mas? Ini benda-benda yang di sini rata-rata warnanya hijau sih. Ini kain hijau. Terus ini gelas hijau. Ini tas rosa juga milihnya warna hijau. Kayak ada suara anak kecil jalan. Oke. Okay. Saya tidak dengar suara anak kecil di sini, Steve. Hah? Suara anak kecil di sini. Dari mana, Mas? Sini. Sini. Dari arah sini, suara anak kecil. Oke, okay, kita stay dulu di sini, ntar. Oke, okay. Apakah ada yang terjadi? Assalamualaikum. Ini Steve, ini. Oke, okay, nggak ada apa-apa. Saya dengar ada suara orang di sini. Assalamualaikum. Kira. Kira sendiri. Ini kerja sendiri ini. Aman sih, tidak ada apa-apa. Tidak, tadi ini kerja sendiri. Iya. Ini tadi dari sini kan, terus tiba-tiba ini. Iya, ini kerja sendiri. Iya kan? Coba, gimana logikanya? Enggak, tadi aku fokusnya di sini, soalnya di sini soalnya. Hebat banget ya dari situ, awas aja tuh. Dari sini, buka gini. Ada yang jawil-jawil, Mas. Iya. Sama kayak tadi aku di situ juga ada yang jawil, Mas. Oke. Ini apa dari sebelah ini loh. Sebelahnya ini. Jadi ini di sini kan tiba-tiba sebelahnya ada yang jawil. Oke, oke. Ya kan. Enggak ini. Oke. Oke, Steve. Aku kayaknya penasaran dengan ini. Oke, angkat aku jalan sendiri ya. Tempatnya sangat wow. Assalamualaikum. Nah, di sini saya dengar kayak seorang mandi tadi. Ini Stefan di sana, Fen. Bye bye. Oke, anggap saya jalan sendiri sama kamu. Wow, lokasinya men. Wow, keren banget kan? Oke kan? Oke. Allahu Akbar. Eis. Apa-apaan nih? Muter kamera gimana sih? Enggak tahu. Itu enggak bisa masuk soalnya pintunya kecil banget. Enggak bisa dibuka, pintunya kecil banget. Dan yang kamera. Lagi, assalamualaikum. Kan ada yang mandi. Tadi ada orang mandi deh. Mandi lagi dong. C. Oke, assalamualaikum. Wow. Hey. Oke. Okay. Oke. Okay. Ada suara orang cetuk-cetuk gitu. Kayak tadi, kayak ada suara ngetuk-ngetuk pintu. Aku masih penasaran. Wis. Oke, assalamualaikum. Hey. Hello. Oke, Stefan mana ya? Aku mesti cari Stefan dulu. Tadi ini jalan jatuh sendiri loh, guys.
tadi jadi sendiri, wis baju kotor banget ya. Oke, Stefan harus kita panggil. Oke, Stefan di mana? Stefan. Oke, Stefan. Ya. Oke, kamu di situ. Oke. Nah, si aja sih, begonya sih aja sih. Oke. Udah. Oke. Mana? Ini senternya. Ini kotak semua ya? Oke, Angker, kami sudah menjelajah rumah yang katanya angker, katanya ada putu hijaunya, katanya ada ini itu. Fenomenanya apa sih? Banyak sebenarnya sih ya. Jadi ada suara orang mandi, tapi airnya tenang. Terus ada juga, tapi saya sempat mendengar kayak ada suara orang ngobrol. Tiba-tiba ketika saya menuju ke arahnya, ada kayak bangku kecil ketarik, kayak goyang gitu. Jadi memang mereka bisa menggerakkan barang sih. Oke, Angkers, terima kasih sudah nonton Semarang Angker TV. Gaib itu ada, be smart and wise, cerdas dan bijak dalam menyikapi yang gaib. Apapun agamamu, hanya kepada Tuhan tempat kita menyembah dan meminta. Hanya kepada Tuhan tempat kita mohon pertolongan dan perlindungan. Jangan lupa subscribe Semarang Angker TV. Kita jumpa lagi di penjelajahan yang lebih wow. Selamat.